Kesorotan nah, lainnya, Saudara Sidang Kasus Penganiayaan David Ozora, Jaksa menghadirkan saksi mahkota tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas. Keduanya menjadi saksi di sidang pelaku anak AG. Mengenakan baju tahanan, Mario Dandi dan Shane Lucas langsung menuju ruang sidang anak pengadilan negeri Jakarta Selatan. Keduanya dihadirkan sebagai saksi untuk pelaku anak AG dalam kasus penganiayaan David Ozora. Sidang berlangsung tertutup, keduanya baru terpantau keluar dari ruang sidang sekitar jam 5 sore kemarin. Mario dan Dandi bungkam saat keluar ruang sidang, ia pun langsung dibawa menuju mobil tahanan. Sementara itu Shane Lucas yang juga menjalani sidang sebagai saksi bagi pelaku anak AG hanya tertunduk. Menurut pengacara Shane, Happy ya, Happy Sihombing, dalam sidang kliennya membantah telah mengucapkan enak ya main bola dan free kick yang disebut Mario diucapkan oleh Shane saat penganiayaan terjadi. Pengacara Shane juga menyebut kliennya mengaku kesal dan ditanya di ruang sidang oleh hakim. Si Mario enak ayam main bola itu adalah omongannya si Shane. Tapi pada saat Shane diperiksa ditanya oleh hakim itu adalah omongan dari si Mario. yang kedua soal prikik, soal prikik juga Mario mengatakan itu adalah uh, Sisen yang mengatakan itu, dan Sisen pada saat ditanya oleh hakim yang mengatakan itu adalah si Mario. jadi itu itu oh, hal yang tadi yang kontradiktif. yang ketiga adalah tadi majelis hakim menanyakan apakah Sisen menyesal dengan kejadian ini, dia menyesal dan dia tadi sisen ini tadi menangis